Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali hari Sabtu 25 Februari tiba di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kedatangan Menpora Amali yang juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggara F1 Powerboat 2023 ini untuk memastikan ajang bergengsi kelas dunia itu berjalan dengan baik. Menpora Amali yang tiba di lapangan Sisingamangaraja sore hari langsung masuk ke venue ditemani Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Di venue, Menpora Amali melihat langsung bagaimana persiapan 10 tim peserta yang akan bertanding. Menpora pun juga duduk di tribun VVIP penonton untuk memastikan kondisi tempat duduk. Menpora Amali ingin race puncak yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo berjalan dengan baik dan lancar. Di depan media, Menpora Amali mengatakan persiapan pembukaan venue F1 Powerboat 2023 dalam kondisi baik. Bahkan, dirinya memuji keindahan Danau Toba. Ini menurut saya sih baik, terbaik lah kira-kira begitu, karena ini alam ya, ini alami, bukan di tempat lain ada yang dibuat, kalau ini alam dan sejuk. Race puncak F1 Powerboat 2023 siap digelar Minggu 26 Februari. Ajang bergengsi kelas dunia ini akan menjadi kebanggaan Indonesia dan masyarakat Sumatera Utara khususnya Danau Toba. Dari Toba, Tim Liputan Bora TV melaporkan.